Memang susah Pak Long nak jangka cuaca di sini. Kadang-kadang dia hujan lebat sangat. Kadang-kadang tu dua hari tak hujan, tengok sendirilah. Ni rumput-rumput kering ni cik. Kalau belah sana tu dia kawasan ayam takung. Jadi rumput dia hijau lah sikit. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik-cik Pak Long, apa khabar cik? Pak Long duduk tengah panas lilit ni. Balik daripada sekolah tadi 2.40, terus sampai rumah, pegang steering, terus main ke kebun. Sebab hari ni Pak Long kena rushing sikit, kena buat sesuatu untuk Pak Long nak tinggalkan ternakan-ternakan Pak Long yang ada ni. Semuanya ada 5 section, Pak Long kena pergi check, Pak Long kena pergi top up dedak, top up ayak dan top up juga makanan-makanan dia. Sebab sat lagi kita nak balik kampung cik, nak balik raya. Let's go, let's go. Walaupun hampa nampak kulit Pak Long gelap, kulit Pak Long ni dah tinted, tapi Pak Long tetap tak boleh tahan juga dengan panas ni. Kita sarutlah dulu apa baju ni, lindung sikit daripada pancaran matahari. Pedih je kena cahaya matahari ni. Jom Pak Long bawa ke section yang pertama. Jom. Masihkah hampa ingat tentang ibu serati yang tengah mengeram bawah kandang biri-biri Pak Long hari tu ni? Pak Long dah letak dah di situ. Mari kita tengok jadi lagu mana. Dia mengeram ke, dia tak mengeram ke, makanan dia habis ke. Kita settle dulu bahagian section yang pertama ni. Sudah Pak Long dari jauh, Pak Long dah nampak dah, dia duduk tengah mengeram cik. Mai. Okey cik, ni dia cik. Mai Pak Long tunjuk. Tu dia duduk mengeram, sekok-sekok dia. Tak ada apa-apa kacau. Jantan pun tak kacau. Bila jantan tak kacau, tak panggil dia, dia tak mangkit lah daripada tempat mengeram tu. Dan satu lagi yang Pak Long perasan lah, bila Pak Long bawa makanan kat dia, dia akan mangkit untuk makan. Untuk dalam lau ni, Pak Long ada letakkan makanan ni. Ni dalam bekas ni. Nampak gayanya dia makan, makanan tak habis dan Pak Long akan top up sikit lagi. Ayam pun banyak lagi di situ, menunjukkan dia hanya mangkit minum sikit-sikit saja. Okey, Pak Long nak ambil ayak tambah dengan nak ambil makanan tambah saja. Biar dia mengeram, dia akan mengeram lebih kurang dalam 28 hari untuk menghasilkan anak-anak yang baru. InsyaAllah. Jenny! 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 Cik, Pak Long baru mai, cik. Pak Long mai terus ke section 1 tengok serati Pak Long. Pak Long tak perasan lalu kot ni. Tak ada, cik. Ya Allah, Jenny hilang. Anak-anak 5 ekor juga hilang. Pak Long tengok, tak ada kesan pun. Tak ada kesan. Memang tak ada kesan masuk. Nak kata binatang masuk, tak ada. Semua elok. Sama macam marin, Pak Long tengok. Tak ada. Melainkan ni, ada orang main curi kot. Ha. Nampak tak? Kutik habis. Hak mana dalam ni? 5 ekor anak Jenny. Jenny sekok. Tak ada apa. Memang. Tak tahu Pak Long nak cakap macam mana. Masa Pak Long main tadi, Pak Long tak perasan sebab pintu ni pun memang tertutup elok lah. Tak ada kesan ceroboh tu, tak ada. Nak kata ulang masuk ke, bewak masuk ke, tak ada. Tiba-tiba jadi lagu ni. Ulang lagi cik, kejadian yang dulu. Pak Long ingatkan dah habis dah. Ada balik. Jenis main curi, main ambil. Pak Long tak tahu nak buat macam mana. Gemaknya di kebun ni, tak boleh nak belah apa kot no. Belah habis. Macam belah bagi makan kat depa lah. Pak Long tak tahu ni. Pergi mana? Kalau tengok pada bulu,
Kemarin pun macam ni juga, sama juga. Tak ada bekas langsung. Katakanlah ulang ambil kan. Ulang ambil, dia tak akan boleh buat keluar macam lah. Daripada sini, jenny tu. Bila dia makan, perut ulang tu jadi besar. Dia tak dapat nak lepas ni. Apa, dawai, dawai siklon Pak Long ni. Jaring pun ada, tak lepas. Ni kemaknya ada budak-budak nakal ke siapa-siapa main ambil. Tanya mereka ni pun, mereka tak boleh nak jawab. Oleh kerana Jenggo dengan bapak Serati ni, dia duduk asing daripada mak Jenny. Jadi Jenggo selamat lah. Pak Long main tengok juga ayam, ayam Pak Long. Tapi ayam Pak Long, alhamdulillah selamat. Duduk dalam lau yang berasingan. Tapi Jenny duduk situ tu, habis macam tu lah. Pak Long tak tahu nak kata apa. Nak kata tak halal, tak halal pun, orang dah ambil ke apa, tak tahulah. Apa mesti bengang kat Pak Long ni kan. Pak Long dah buat sebaik-baik lah. Pak Long siap ada ni, pintu ni, kunci. Situ, lau dia. Sana, belah sana pun kunci. Tak ada. Kalau binatang memang tak boleh masuk. Tapi kalau orang dia boleh masuk. Tu ya, nak abang kampar. Jenny! Tak guna, panggil tak guna. Tak berjaya lagi, yang pecok Pak Long tak berjaya lagi. Tak ada guna lah Pak Long bela macam ni kan. Bela buat video tunjukkan apa cara-cara Pak Long dah buat dah. Dia punya protector di sebelah sini. Tapi tetap tak berjaya juga. Allah tak izinkan Pak Long. Untuk Pak Long nak berkongsi kegembiraan dengan hampa semua. Cumanya ada ni lah. Jenggo sajalah. Pak Long tak tahulah macam mana nak buat lepas ni. Jenggo ni. Pak Long sayang kat Jenggo ni. Takkan Pak Long nak pergi jual dia pula. Kerana dia dah tak ada pasangan dia semua. Ayam okey semua. Tak ada masalah. Macam mana lah. Kalau Pak Long tak puas hati, Pak Long tak dapat nak detect siapa yang ambil harta benda Pak Long ni. Memang tak puas hati. Sebabnya memang tak ada. Tak ada kesan masuk. Melainkan orang masuk. Bewak. Bewak tak lepas masuk ni. Kalau tinggi-tinggi macam ni, siap ada ada jaring belah sana. Dia akan sangkut di jaringnya. Ulang pun sama juga. Dia akan sangkut di jaring. Pak Long dah cuba cari dah. Tu, lubang-lubang-lubang. Tak ada. Memang tak ada benda masuk. Ada anjing. Ada anjing, cik. Tata anjing ni ke? Yang main ambil jenis dengan anak-anak dia. Ada anjing hitam. Tu. Kat situ. Ha tu. Dia ni ke? Tak pernah tengok anjing ni. Kalau anjing tu, dia tak ada, tak ada tempat dia nak masuk. Memang Pak Long bubuh siklon. Lepas tu Pak Long bubuh jaring. Dan Pak Long check dah, di seluruh kawasan ni tak ada lubang-lubang yang kita boleh kata dia masuk. Macam mana ni? Pak Long selalu kongsi kisah Jenny, Jenggo dengan anak-anak dia, dengan hampa semua. Dan tak adil kalau benda-benda yang tak elok macam ni Pak Long sorok daripada hampa semua. So Pak Long tunjuk juga kat hampa. Tiba-tiba tak ada perancangan langsung Pak Long nak main bagi mereka makan. Dah tak ada lah. Dah tak ada. Pak Long nak balik raya. Lupa lah. Pak Long nak ucapkan selamat hari raya Aidil Allaha kepada hampa semua. Walaupun raya kali ini macam sunyi lah sikit. Balik dengan hati yang tak senang kan. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak guna Pak Long buat video panjang-panjang, membebel panjang-panjang. Cari Jenny tak jumpa, cari anak dia tak jumpa. Rezeki Pak Long dengan Jenny dan anak-anak sekat tu ya. Tak apalah, Pak Long rasa cukup lah dulu video Pak Long buat kali ini. Tak ada mood, memang Pak Long tak ada mood. Pak Long cari-cari mereka tak ada mood.
Baru nak buat kerja sikit, baru nak balik kampung ni. Terima kasihlah banyak-banyak hangpa yang mai support selama ni di video kebun Abah. Palong mengaku kalah lagi dengan belaan-belaan macam ni. Palong tak tahulah nak buat macam mana, rezeki Allah dekat ni saja. Palong dah usaha dah. Yang penting palong nak abang gambar, palong dah usaha, palong bubuh pagar, palong bubuh protector, palong bubuh kunci. Tapi masih hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.